Keadaan aku sekarang, aku tertekan. Bahkan aku gak tahu lanjutin hidup aku ke depannya kayak gimana. Aku di sini sebagai korban dan aku gak tahu harus minta tolong sama siapa. Bahkan untuk ketemu orang aja aku takut. Aku trauma, aku bingung, sedih. Semuanya campur aduk. Kalian bisa bayangin sendiri lah diri aku gimana. Begitu cobaannya begitu berat, tekanan kiri, dukungan juga. Untungnya masih ada orang-orang berdekat yang mau berdiri di samping aku, teman-teman aku, sahabat aku.